Halo teman-teman Sobat Zoo, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Jurnal Si Gendut bareng host ganteng kalian, Angga The Zodiacs. Dan di video kali ini kita mau ngegacha. Sesuai janji gue di video sebelumnya, teman-teman, kita akan coba gacain gems kita untuk ngebeli dua buah pack yang potensial buat digacain di Easter kali ini. Dan sebenarnya sih melanjutkan dari live streaming kemarin ya. Di live kemarin tuh gue ada gacha lumayan hoki ya. Dari 50-an egg karton gue bisa dapat 3 top. Dan ya masih banyak lagi, dapat rainbow juga kemarin satu lagi. Dan ya kita akan singkirkan dulu yang itu. Kita akan membuka kembali pergacaannya dan kita lihat hari ini dapat apa aja. Kita bakal gacha di sini di Baiha Platform. Saya langsung aja yuk, tanpa panjang-panjang lagi, tanpa basa-basi lagi, kita ke bahasannya. Wismilak ya. Nah, biar adil teman-teman ya, kita akan dropin dulu apa aja yang udah kita dapetin dari gacha kemarin dan apa aja hasil yang kita dapatkan ya. Kita bakal dropin semua Growtopia egg di mana, di sini aja kali ya, muat lah nih. Nah, kita bakal dropin di sini. Pertama itu egg. Nah, nih Easter egg-nya. Ada 26 yang checkered, ada duck 2, ini udah gue bikinin kemarin item yang udah gue mau 1. Ini ada yang ghost ada 6. Ada yang Easter Egg Growtopia biasanya ada 7. Yang Jagged ada 15. Yang Pineapple ada 14. Polkadot ada 16. Nah ini ada satu lagi Rainbow ya, kemarin kita dapat satu lagi teman-teman. Lalu ada yang Stripe. Stripe apa Stripe sih sebenarnya, bener? Lalu ada Wavy. Dan terakhir ini ada yang Wally. Wally udah gak apa deh, kita taruh aja. Nah dan di sini ada 200 magic egg, kita dropin dulu nih. Nah, lalu yang udah gua dapatkan teman-teman Sobat Zoo itu, ini Bani Mas, gua nggak tahu dapat dari mana. Kita drop dulu ini nih, Bani Ear Magnifying Glass. Ini yang kemarin gua pengen banget bikin, alhamdulillah udah kesampaian bikin. Nah, terus kemarin juga dapat pet bunny, ini dari nggak sengaja di video sebelumnya, di live sebelumnya kalau nggak salah, kita ngegacha juga mecahin egg gede banget. Terus yang lain mungkin, oh yang ini nih, nih yang golden egg shard yang bottom, terus yang middle, sama yang top-top kemarin kita punya 3 dan udah kita bikin jadi 1 tuh golden egg, terus 1 biji rainbow, sama 1 lagi tuh yang mana ya kemarin ya, kalau nggak salah yang dark, terus dibikin jadi yang bunny magnifying glass tadi. Nah itu dia. Sekarang kita cek dulu pakai grow scan ya teman-teman ya, memastikan kalau nggak ada magic egg lain. Soalnya kita mau hitung juga nanti. Kita mau hitung juga magic egg yang dapat berapa di floating dong ya. Kita punya 200 yang kita dropin tadi, jadi harusnya di sini cuma ada 200 nih. Kita tunggu dulu floatingnya. Oke, di sini magic eggnya ada 200 ya. Di apapun yang kita dapatkan nanti bakal dikurangin oleh 200. Oke. Sekarang kita bakal mulai ngegacha dari ini Easter basket. Kita bakal beli ini sekitar 100 pack. Yuk. Nah, udah 100 nih. Tapi kayak nanggung banget ya kalau beli 100 nih. Soalnya kan yang nanti mau dibeli yang satu lagi, yang golden egg kartonnya, itu harganya 15.000. Artinya kalau misal digabungin nanti itu beli 100 cuma 2 juta setengah gems. Kita tambahin aja yang ini 50 lagi ya teman-teman, biar enak kita nyebutnya, kita gacha 3 juta gems dan juga. Walaupun gak habis semua, magic egg-nya gue butuh sih. Gue tambahin lagi 50 ya. Gue skip langsung aja, nanti kalian bakal langsung lihat kita ngebikin yang satunya lagi tuh, yang 1000 egg. 2000 years later. Kita udah beli nih teman-teman Sobat Zoo, 150 crate dari Easter-nya sebesar 1,5 juta gems. Nah, dikarenakan kita membutuhkan ini nih, golden egg carton, ini kita butuh 1000 magic egg use. Sekarang gue mau gacha pertama dulu nih. Kita buka Easter basket-nya semua, kita ambil magic egg-nya, lalu kita bikin oversize egg. Wah, ini kayaknya ada yang ini, wah ada yang ini dong,
Kita bakal coba bikin oversize egg. Gua nggak tahu sampai berapa, tapi kita coba sampai sepecahnya aja. Sekarang kita lihat dulu, tadi ada floating itemnya. Harusnya nambah dong, jadi 205 dong ini. Atau ada berapa? 203 ya, magic egg-nya 203. Sekarang kita jejerin dulu. Ini di atas sini kali ya. Gua pakai ini dulu nih. Pakai Hoofs of Chernunos. Yeah. Udah terlupakan aja Diamond Horn-nya. Nah, kita bakal taruh di situ. Ya Allah, ngelag bet ya. Berapa sih yang online Grotopia? Garis miring SB, enter. 69.000 orang. Wah. Katanya Bang Winda Basudara juga mau ini loh, katanya mau ngegacha ini. Enggak tahu deh kapan, belum ada lihat-lihat lagi. Tapi kalau emang iya tuh Bang Brando, lumayan-lumayan tuh bakal-bakal dapat apa ya kira-kira? Mikirin gacha orang enggak, gacha lu sendiri aja belum lu pikiran. Nah, yalah. Kita bikin beberapa lantai ya. Kita bikin beberapa lantai. Tunggu. Mana wooden platformku? Nah, ini dia nih. Nanti aku mau ambil ini ya buat pose thumbnail sekalian. Biar kayak Terry gitu kan, ganteng tuh. Aku skip lagi aja biar cepet ya. Oke, udah mantap. Sekarang kita bakal make metode kemarin ya. Kita memakai metode make ancest biru. Make ancest biru, terus make ini. Nah, udah. Ayo kita gas ya, kita lihat kita dapat apa aja, yuk. Hop. Gue pengen semoga dapat rainbow lah satu lagi gitu kan. Jadi bisa untuk persiapan nanti bikin ini juga, bikin apa namanya tuh yang Marvelous Mission. Itu kan Marvelous Mission bisa kapan aja tuh dibikin. Jadi kita tenang mau kapan aja bikinnya, cuman seenggaknya udah ada persiapan dari sekarang. Jadi ntar kalau udah pengen bikin tinggal bikin aja. Oke, udah. Sekarang mari kita bersama-sama. Gua dapat nggak? Rahim. Satu pun rainbow nggak dapat, teman-teman. Cuma ada satu rainbow egg di sini. Aduh. Ya cuma ada satu di sini, teman-teman ya. Dan kita nggak dapat yang top juga. Tapi lumayan nih, kita dapat sekitar 4.350 yang magic egg. Lalu kita ambil dulu untuk mengetahui berapa yang bottom sama yang top yang kita dapatin. Top kayaknya nggak dapat, yang ini ada yang middle nih. Ini satu nih yang mid. 2, 3. Kita coba ambilin dulu yang lain selain magic egg. Ini ya beneran nggak dapat 1.500.000 kemarin modal 50 crack doang, teman-teman, dapat 1 biji. Sebelumnya di video yang sebelumnya modal berapa crack doang dapat 1 rainbow juga. Ini modal 1.500.000 nggak dapat. Apa sebenarnya kita nggak boleh ngegacha banyak-banyak ya? Gacha dikit-dikit aja tapi terus. Tapi nggak apa, udah kepalang tanggung. Ya gue udah tahu outcome-nya gimana ini nanti. Oke, udah kita ambil semua, yang tinggal cuma magic egg-nya. Dan kita dapat 5 buah golden egg shard yang middle. Dan yang middle ini adalah yang paling murah ya, teman-teman ya. Dia dibutuhkan 20 buah di setiap satu golden egg. Dan ini kalau nggak salah harga hanya 1 per WL. Waduh, 1 per WL. Dari segitu. Ya Allah. Coba kita hitung dari magic egg tadi. 4.350 dibagi harganya 7/1 ya. Sekarang harga 7-8 tanggapnya 7. Kita dapatnya 621 WL. 621 dan ditambah ini. Kita keluarin modal berapa tuh tadi? 1.500. Kalau misalnya kita bagi dengan harga pack sekarang atau harga gem sekarang, kita rata-ratakan aja 1.700. Itu harusnya kita bisa dapat 882 WL. Kita cuma dapat 621 WL. Itu dari gacha yang pertama.
kita rugi. Ini soalnya harganya nggak seberapa ini. Kita rugi, dan sekarang yuk kita bikin yang oversize egg. Caranya gampang, tapi karena kita mau ngehajar ini, kita hajar dulu ini sampai dapat 1000 egg. Nanti baru kita mainin drop-dropannya ya. Kita ambil dulu, kita taruh di sini. Nah, ini kita masukin dulu nih magic egg sampai 1000. Kalau di drop, ingat ya teman-teman ya, kalau di drop dia nggak akan nambah progres yang 1000 magic egg-nya. Oke, nih set. Udah 100%. Dan kita udah bisa buka, tapi sekarang kita bikin dulu oversize egg ya teman-teman ya. Kita lihat sampai berapa kita bisa ngehajar ini. Nah, ini baru kita main drop nih. Kita dropin, aduh, gua enggak tahu lagi nih dropinnya berapa. Bodoh amat ya, kita main dropin berapa nih? 20 kah? Loh, masa naiknya 2%, repot dong. Sumpah, gue takut banget meledak ini. Enggak ya. Dropin 20-20. Ya, 20-20 kayaknya masih aman-aman aja. Kalau jamet 10-10. Habis ini kita 10-10 lah. Nah, nih. Udah berapa persen tuh? Nggak tahu dah tuh. 120%. Masa ya 10-10? Repot amat. Nah, 10-10 tuh. Nah. Lagi. Ah. Ah. Greget gue. Aduh. Ini kayak enggak akan beres ya teman-teman sobat Zo. Sumpah, gue enggak pernah bikin oversize X sebelumnya yang kayak sampai 200% gitu, enggak pernah gue soalnya. Oke. Masih panjang perjalanan, jangan diketak-ketik dulu. Ah. Masih aman. Kita pakai metodenya jamet deh, 10-10 nih. No. Dapatnya apaan nih, loakan? Apa namanya? Apaan nih? Ayolah, sepatu doang. Apaan efeknya? Loafers. Keep your feet toasty all year around with this loafer. There is nothing better than wearing bread yourself. Lah, sepatu roti. Lah Allah ya Tuhan, dapat begituan doang. Stop sampai di situ. Gua masih butuh magic cake ini untuk nanti teman-teman sobat Zo, jadi gua enggak mungkin abisin. Nah, sekarang baru kita ke acara mainnya. Buset, lama amat ini udah. Kita beli ini 100 biji dan kita lihat gua dapat apa aja. Yuk kita lanjutin. 2000 years later. Oke, mana dia? 100 buah. Nah, ini dia. Nah, karena ini drop-dropannya banyak easter egg, jadi kita tinggal dropin dulu ini ya. Kita dropin dulu magic egg kita nih, enggak ada sih, enggak apa-apa, enggak dropin juga. Nah, kita dropin semua easter egg kita, lalu kita akan mulai ngegacha-gachainnya. Alah, yalah. Ini udah modal 3 juta ini. 3 juta tuh berapa ya? Udah. Buset. 16 DL po? Lebih ya? Oke, harusnya udah semua. Dan sekarang yuk kita buka-bukain semua golden egg kartonnya. Aduh, lupa nggak bisa pakai consumable. Ah, oke.
Kita pakein sambil jalan ya. Hep 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 hop. Hep. Middle trip checker, middle checker, middle pineapple, middle ghost, middle pineapple, middle polka dot. Top 1. Bottom, middle, banyak dapat middle ya. Bottom, polka dot, bottom, middle, dark ghost, checker, jagger. Top aja belum ada dapat lagi, udah setengah habis. Yang ambilnya cuma dapat satu loh topnya. Oh, dan akhirnya di akhir-akhir kena dapat dikit. Kita dapat yang top 2 lagi, teman-teman sobat Zo. Dapat top 2 lagi dan dapat rainbow 1 buah. Akhirnya kita punya 2 buah rainbow ya, teman-teman ya. Dan satunya bakal kita bikin jadi belum aura. Kesimpulannya rugi. Kita modalin 3 juta. Kita modalin 3 juta, kita anggap kalau gua beli gems kemarin, anggap aja gua beli gems itu seharga 1.700. Artinya gua modalnya sekitar 1.765. Tadi pertama kali kita ngebuka modal 1.5 juta, setengah dari modal ini aja nih ya, kita ngedapetin kurang lebih 620 WL dari 4.350 Magic Egg. Kita bagi dengan 7/1 aja, anggap kita baru dapat 621, sedangkan modalnya sekitar 8 DL-an. Jadi di sini kalian bisa lihat, kalaupun kalian ngebeli crate, kalau kalian ngebeli crate dan kalian nggak ngedapetin yang kayak yang rainbow atau apa, kemungkinan kalau kalian jual pun kalian juga masih rugi. Kecuali kalau kalian dapat rainbow satu aja di antara itu, udah jelas kalian profit. Tapi ya, harga red gems juga lagi agak naik karena Easter. Jadi gua harapkan bagi kalian yang nggak pengen ngegacha atau jualan Magic Egg, mendingan kalian jual gems aja ya, teman-teman ya. Dan setengah modalnya lagi tadi kita bikinin jadi ini, dapat golden egg 1, masih sisa yang top, masih sisa 1, yang bottom masih sisa beberapa. Terus tadi dapat inilah, dapat satu lagi rainbow, rainbownya nggak kepake, ternyata belum aura nggak pakai rainbow. Jadi kita bakal bikin aja itu buat jadi Easter Jeepney yang dari Marvelous Mission yang di sini nih. Kesimpulannya 3 juta gems untuk Easter di tahun 2021, Jurnal Si Gendut rugi lagi, rugi lagi. Semoga kalian punya nasib yang lebih beruntung daripada gua ya, teman-teman. Silakan tertawa di bawah, gua menunggu ejekan dari kalian. Dan sekarang gua Angga The Zodiac pamit undur diri dulu. Sampai ketemu kita di video dan live berikutnya. Sukses.